Nak terbang secara maya ke negeri Kelantan. Ya, betul. Bersama dengan pelapornya iaitu Majidah Haji Ismail tentang program Jelajah Ramadan 2021, Kelantan FM santuni petugas barisan hadapan. Jom kita ke sana. Silakan. Hani, terima kasih. Saya kini berada di TBSB Tok Bali Supply Base di Pasir Putih bagi membawakan anda siri Jelajah Ramadan 2021 di mana kali ini Kelantan FM menyantuni petugas barisan hadapan iaitu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Kelantan. Jadi untuk memberi gambaran jelas apakah aktiviti-aktiviti menarik yang bakal kami ikuti di KM Amanah di perairan Tok Bali selepas ini, kita bersama-sama dengan Pengarah Jabatan Penyiaran Kelantan, Cik Wan Azhan Wan Hamad. Assalamualaikum Cik Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi apa, kenapa kita memilih Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia? Jadi sebelum ini kita menyantuni anak yatim, ibu tunggal dan juga warga miskin. Pada tahun ini untuk siri Jelajah Ramadan kita membuat sedikit kelainan. Sebenarnya yang Majidah beritahu tadi, sebelum ini kita buat pendekatan lain. Pada tahun ini kita buat sedikit kelainan kerana kita melihat APMM salah satu daripada agensi keselamatan negara yang mungkin tidak nampak sangat pada masa sekarang. Jadi sekarang ini kita bersama mereka menyantuni mereka untuk menghargai sumbangan mereka menjaga perairan negara kerana mereka menjagalah kita dapat hidup selamat aman, dapat melaksanakan banyak program. Jadi pada program ini juga selain kita dapat mengenali apa APMM itu sebenarnya, kita dapat melihat apa fungsi dia. Dan kita juga merakamkan penghargaan kepada pihak APMM kerana sudi untuk menerima undangan kita. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan membuat beberapa rakaman yang akan kita siarkan di Kelantan FM. Dan saya percaya perkara ini sikit sebanyak dapat memberikan ruang kepada kita untuk mengenali APMM dengan lebih dekat. Okay, jadi berapa ramai kakitangan ataupun keluarga RTM Kelantan yang mengikuti program menyantuni APMM kali ini? Kita bahagi kepada dua dan untuk siri ini seramai 20 orang akan turut serta kerana maklumlah bila dia di kapal kan, dia di kapal jumlahnya mungkin terhad sikit. Kita separuh, pihak APMM separuh. Terima kasih Cik Wan. Jadi turut bersama-sama dengan kita pada pagi ini ialah Pengarah APMM Kelantan iaitu Kapten Maritim Muhammad Nursyam Asmawi Yaakob. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kali ini tahun ini selepas tertunggak setahun, Kelantan FM memilih APMM untuk program menyantuni petugas barisan hadapan. Jadi apa perasaan pihak Tuan sini? Syukur alhamdulillah kami warga Maritim Kelantan ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kelantan FM, Pengarah RTM Kelantan kerana telah sudi untuk memilih Maritim Negeri Kelantan pada tahun ini. Dan kami mewakili warga Maritim Negeri Kelantan ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih sekali lagi. Dan kami sangat terharu dengan pemilihan ini dan insyaAllah kami akan cuba sedaya upaya untuk membuktikan bahawa Maritim Negeri Kelantan adalah barisan hadapan yang melaksanakan tugas penguatkuasaan di dalam laut sebelum, semasa dan selepas PKP. Jadi kalau sebelum ini pihak Maritim pernah membawa pihak media bersiaran di KM Tok Bali dan kali ini Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia membawa kami menaiki KM Amanah. Jadi ini antara aset yang dimiliki oleh APMM Kelantan, Tuan. Betul, Puan. Untuk Maritim Negeri Kelantan, kami akan memperkenalkan aset-aset yang kami ada. Sebelum ini, macam Puan cakap, KM Tok Bali dan kali ini KM Amanah. Dan kami ada 2-3 buah bot lagi yang kami akan perkenalkan sebentar lagi. Dan kami sangat berbangga dapat membawa kru RTM Kelantan dengan menggunakan KM Amanah yang merupakan kapal yang boleh dikatakan sangat luar biasa lah di dalam Maritim Negeri Kelantan dan sangat banyak jasa kapal Maritim Amanah ini. Dan kita akan tunjukkanlah sebentar lagi. Di samping itu, kita akan terus untuk memperkenalkan aset-aset Maritim Kelantan untuk kami melaksanakan penguatkuasaan di laut. Tuan, memasuki petu bulan Ramadan, jadi mungkin dari segi operasi sikit, Tuan. Okay, untuk bulan Ramadan, kami tetap akan mempertingkatkan operasi kami tanpa mengira bulan Ramadan ataupun tidak. Kami tetap serius melaksanakan tugas kami. Terima kasih Tuan. Jadi Munawar, saya rasa itu yang dapat saya gambarkan. Jadi diharapkan semoga pelayaran oleh rombongan RTM dan juga petugas barisan hadapan ini berjalan dengan baik. Cuaca pun elok pagi ini. Jadi kembalikan kepada Munawar dan Hani di Angkasa Puri. Silakan.